Jadi hari ini kita mau unboxing dan apa sih? Anu ya memasang ini dispenser water yang ukurannya kecil banget dan ini wah, tadi ini dicopot sih, tapi gue pasang. Ini nih aslinya tadi dibeliin dua sama Kamel. Wah, dewak banget sih. Tadi gue habis cobain. Ini ada chargernya. Terus cuma itu aja sih isinya, charger, selang, sama ini, sama besi itu. Ini besinya udah gue pasang. Dan gue kaget pas neken ini coy. Asli gue kaget banget. Tapi gila sih ini. Wah. Oke, jadi kita pasang selang ini dulu ya. Kayaknya ini jadi bawah deh. Ya gak sih? Dan jadi atas. BTW gue pasang dulu karena gue gak bisa megang. Oke, kita skip. Oke guys, jadi kayak gini nih, gue udah pasang tadi. Lebih jelasnya lagi, gue udah pasang, gue masukin tadi ke sini, cuman masih pasang-pasang biasa sih, nggak yang terwow hebat gitu. Oke, kita coba ya. Ini ke dalam, ini yang tadi di bawah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mikir, kayak. Kayak lepas biasa aja gitu dong, say ampun, canggih banget ya. Ini siapa sih yang buat? Dari Cina kah? Jepang kah? Dan mari kita coba guys. Oke, ini tadi gue pas udah pasang ya. Dan gue bakalan gini. Ini susah banget sih, cuman gue mau pencet doang ya. Cakes, bismillahirrahmanirrahim. Wah, hidup coy. Dan Waduh, gila sih. Teknologi beginian aja gue tercengang, coy. Wah, gila sih. Wah, gila sih. Wah, makin mantep ya. Wah, gue sih ngewah banget sih sampai ngevideoin begini tuh. Aduh, gimana ya? Mantap lah pokoknya. Makin canggih. Makin mantep ini di charger doang, kayaknya gue mau beli deh. Ini buat toko, sama satunya mungkin buat Kamel ya. Gue kira ini ada bahan untuk memanaskan di dalamnya, tapi nothing. And ya, walaupun begitu, tapi ini udah bagus banget sih. Nice, gue suka. Ntar kita cari ya link buat belinya di Shopee itu, dimana gue taruhin link ntar. Oke, mantap banget sih. Wah, tebak. Wah, gue suka sih. Suka. Oke, deng. Ketemu di preview selanjutnya. Videonya cuma begini-gini doang. Astagfirullahaladzim, merdah gue. Oke deh. Terima kasih udah tonton videonya. Subscribe. Dan tungguin video-video lainnya. Oke, bye. Assalamualaikum.